maka waktu apa namanya Rakernas itu beliau bukan sebagai presiden, sebagai kader PD Perjuangan dan sebagai petugas partai. Sikapnya kan jelas, Pak Jokowi, iya kan, sebagai kader partai, sebagai petugas partai, iya kan, datang ke Rakernas tentu sebagai orang partai, bukan sebagai presiden, iya kan, maka waktu apa namanya Rakernas itu beliau bukan sebagai presiden, sebagai kader PD Perjuangan dan sebagai petugas partai, semua di sana nggak ada apa namanya disebutkan sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai DPR, semua sama, kita makan sama, duduk sama. Banyak hal yang betul-betul luar biasa kemarin, nilai-nilai yang kita dapatkan dalam Rakernas, kan begitu. Jadi semua happy aja. Ya hubungan ibu dengan Pak Jokowi ya sangat-sangat baik sekali. Iya kan? Dalam rapat internal, ya bagaimana kita lihat Pak Jokowi itu betul-betul apa namanya happy ya. Semua happy kita, bisa. Enggak ada masalah. Ya kalaupun ada suara-suara apa namanya miring itu hanya apa namanya bagian dari menurut saya provokasi lah.